Okey, hai semua, assalamualaikum. Hari ini saya nak share tentang cara pemakaian korset Erisan lingerie dengan betul. Okey, so ini adalah satu set Erisan lingerie charms yang berwarna hitam. Okey, saya akan tunjukkan. Okey. Ini adalah waist slipper. So yang depan ni, ini adalah body shaper. Okey, body shaper. Okay, so kita ada bra dan juga long girdle lah. Okay, so untuk cara pemakaian, okay, untuk long girdle ni, okay, kita kena tarik, okay, bila kita mula pakai tu, okay, kita kena tarik kan long girdle dan juga bra. Okay, bra, okay, waktu kita pakai bra ni, kita kena make sure, okay, kita kena pastikan yang kita menarik, okay, bra dan juga long girdle ni dengan betul, okay. Pastikan kita temukan long girdle dan juga bra kita lah. Okay, jangan terlampau jauh jarak dia, sebab ada yang pakai, okay, dia pakai di sini, okay, di pinggang, okay. So bila pakai di pinggang, okay, lemak yang di bahagian pinggang kita tu, okay, tidak dapat di tarik ataupun ditempatkan di kedudukannya, okay. Jadi tak betul lah pemakaian. Okay, bila salah pakai bra, okay, long girdle pun kita tak pakai dengan betul, itu akan menyebabkan dah pakai, lepas tu kita rasa, eh, kenapa ada bonjolan lagi? Okay, jadi itu dah ada kesilapan di situ, okay. So kita kena tarik, okay, tarik. Okay, cara nak tarik long girdle, okay, pastikan, okay, kita pegang di bahagian jahitan, okay. Bahagian jahitan ni kita pegang dan kita tarik ke atas, okay, sehingga, okay, long girdle ni bertemu dengan bra. Okay, itu cara yang sebetulnya. Alright.